jumpa lagi bersama kami Bayu Smulson. Nih kami bersama Pak Hari. Ini mau baru selesai melaksanakan pembunuhan hukum adat suku Dayak Kalimantan Tengah. Ini mau melanjutkan acara ritual ya, acara ritual perkawinan secara agama Hindu Kaharingan. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses, dan semoga Bayu doain semoga kedua mempelai pengantin laki-laki dan perempuannya diberi sehat, dijauhkan bala dari mana bahaya, dan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, dan rumah tangganya langgeng sampai punya anak cucu. Biar lebih jelasnya yuk kita lihat videonya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami Bayu Smulson. Nanti otomatis akan bergantung kita saksikan videonya. Ini ada beberapa rentetan ritual ya, mau menanam pohon sawang, terus ada ini apa tuh, ada sajen ya, ada untuk ritualnya ada siparoko, daun sirih, buah pinang, ada lemang ya, ayam yang sudah dimasak, terus ada bersamburuan ya, dan gak ketinggalan ketupat sama ketan lah, ketan. Oke. Ini kan ada air kopi, air baram, dan air mineral. Foto saya mau mina, nanti itu. Kita mau tahu dia. Foto. Ya, pada banyak yang sudah ada. Di sini hidup bertoleransi, hidup rukun, damai, saling menghormati dan menghargai, tidak membedakan agama dan suku dan ras. Jadi semua saudara, pada hari ini acara perkawinan pernikahan secara agama Hindu Kaharingan ya. Bahwa di sini tidak membedakan agama dan suku dan ras. Jadi semua saudara, salam toleransi. Nakar barang je kawan bawi. Nyam. Talaga. Ini air baram terbuat dari ragi beras sama gula pasir, ada rempah-rempah kunyit, jahe, kayu manis, lengkuas, cengkeh, dan rempah-rempah yang lainnya. Kalau ulut nengah orang tua kan. Orang cek ya telur itu. Jelas. Ya. Ya.
Ancak lah, ancak. Ini ada sajennya, ada nasi. Isi dalam. Dalam itu. Sajen lah. Daging ayam, sama telur. Tambi, Tambi itu kalau bahasa Indonesianya nenek. Ini pada hari ini pernikahan cucunya. Semoga rumah tangganya langgeng, luhur rahayu, diberi sehat, dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, rumah tangganya langgeng sampai punya anak cucu. Ngabang tinggang
Ya, bukti gambar itu. Bahan apa? Sumpuh dia orang Sabang je. Sama Tambi, katanya kata do kata untuk pengantin, kata-kata doa, sepandang, enggak, dulu rahayu, tetangga langgeng, sampai punya anak cucu, sampai maut yang dipisahkan. Saya juga doain semoga kami sama kue bersehat, panjang umur, murah rezeki. Terakhir. Ini buah pinang. Ibu, alhamdulillah acara pemenuhan hukum adat sudah berjalan lancar dan sukses. Sekarang melanjutkan acara ritual ya, ritual perkawinan atau pernikahan. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses sampai acara resepsi besok ya. Selamat tanggal langgeng, umur rahayu dan semoga cepat punya momongan. Saya kasih lah. Nonton nanti hek ya. Mana? Teh nonton hek. Tak ngalor buka kita. Ayah mula orang ni. Iya. Mana? Untuk tukuk itu. Tu, nangan nak yuki. Hei. Kau yang menjadi yang baramnya ya. Dah lepas menunggu. Arah sih. Dan ini Bayu bersama Pak Hari. Pada hari ini kan acara setelah melaksanakan pemenuhan hukum adat sudah selesai. Terus sekarang mau melanjutkan penanam pohon sawang, acara ritual pernikahan ya atau perkawinan secara agama Hindu Kaharingan. Terus Pak Tado kata. Ya kalau hari ini kan pemenuhan hukum adat sudah selesai. Selesai. Lanjut lagi dengan ini kalau kita orang Kristen kan pemberkatan di gereja. Yang memberkatnya pendeta. Kalau Kaharingan ini bisur yang mengadakan ini ritual adatnya harus duduk di gong ya. Gong ini kan menandakan mereka berdua itu duduk menginjak batu. Batu itu berpegang pada batang sawang dan ada rotan. Rotan itu sama sawang, rotan itu mereka berdua itu berjanji dengan Ranjing Hatala bahwa tidak ada Tuhan selain Ranjing Hatala. Tempat mereka memohon dan meminta karena mereka itu berjanji di hadapan Tuhan hari ini bahwa mereka berdua akan diberkatkan, akan disatukan dalam perkawinan secara keharingan ya. Ya. Di sini mereka berdua itu karena ada pemandu pisur ya yang akan mengatur menurunkan apa itu malaikat dari atas
mereka dari atas turun memberkat, karena dulu itu ada Tuhan itu menyuruh Putri Satang Bawi Bidadari yang 7 bersaudara itu ya, itu yang turun hari ini memberkat perkawinan mereka berdua ini, karena Tuhan sudah memerintahkan sampai ke anak cucu nanti tetap kalian ini yang aku suruh. Ya, mereka berdua itu duduk sama-sama memegang batang sawang bahwa mereka berdua itu berjanji tidak akan bercerai, tidak akan berpisah, terkecuali maut yang memisahkan. Itu sebenarnya mereka berdua berjanji itu sama Tuhan ya. Sesajen ini kan bahwa apa itu Putri Satang Bawi Bidadari itu turun memberkati perkawinan ini karena Tuhan. Nah, kalau sudah selesai dia bilang untuk Tuhan. Tuhan lagi ikut juga memberkati bahwa pekerjaan mereka ini sesuai apa yang diperintahkanmu kepadaku, bilang Putri Satang Bawi Bidadari ya. Karena yang sudah engkau perintahkan kepadaku, maka aku kasih tahu lagi kepadamu ya Tuhan. Di situ ya ada tertulis di penaturan itu, engkau lagi sudah selesai, maka Tuhan itu akan datang pada saat mereka berdua ini duduk di sembang gerantung ya namanya itu. Mereka berdua ini akan dipersatukan tidak dua lagi, tetapi mereka satu lagi. Ya, satu dalam perkawinan Nyai Endas Pulau Lisang Tingang dulu kan bersatu lagi mereka berdua ini, tidak akan bercerai-berai terkecuali maut yang memisahkan sampai hitam tulang kalau kami ya. Dari hidup ini sampai meninggal dikubur, makanya orang mengambil tulang itu sampai di situ. Cinta kasih sayang sama istri, suami, siapa yang duluan pergi yang diambil oleh Tuhan, maka harus kita laksanakan itu dulu, baru bisa kawin lagi ya kalau ada yang mau. Jadi ya. Okay, yuk. Makasih lah, itu penjelasannya ya. Dari beliau. By the way, semoga beliau beri sehat, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Ini namanya beras hamburuan. Iya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini bertambah banyak. Bertambah banyak. Ya. Bahan banyak rezeki. Banyak rezeki, murah rezeki. Semua bertambah banyak. Lepas ni saya lah, aku dia ni cek. Sudah ini sudah ni apa itu tu? Kami ni. Dengar kami ni ni lo. Kopi so. Mintek merek mana semerek ni? Mirak pakai. Betulnya supaya terang. Kelihatan muha kejar banjir. Entah liur ko masih ada. Kita mengenal kita dengan kita itu
berkah dan suka sama berkat menuju belum menuju doinan nanti ini gue tuh yang ketika tuh saya yang bernama Radu Hartian ketua pengurus majelis Resut Kecamatan Katingan Hilir sebagai perpanjangan tangan pemerintah RI mengukuhkan meneguhkan dan memperkuatkan ikatan saya bernama Radu Artias sebagai ketua majelis resul kecamatan Ketengah sebagai perpanjangan tangan pemerintah RI menegakkan dan memperkuat ikatan perkawinan secara lahiriah serta langsung secara perkawinan kalian berdua Lula dengan Aprianto sesuai dengan PT Mendehen janji menjirai panjang kata lalangi jatah pelawang pulau Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana telah telah perkawinan agama Hindu Katingan yang dikehendakinya pada peraturan pasal 19 ayat 1 sampai dengan 18 bersamaan dengan ucapan doa dan harapan yang disampaikan oleh petugas menyaki memalas pengantin berurusan Ranjing Atala melalui kehadiran Putih Santang Bawin Bidadari Langit Duta Sahur Perapa Antang Petahu memberkat dan memperkuat ikatan perkawinan secara lahiriah dan batiniah serta disaksikan oleh keluarga semua yang hadir di sini. Saya menyatakan bahwa Lola dan Aprianto mulai hari ini tanggal 4 Mei tahun 2022 sah sebagai suami istri menurut agama Hindu Karingan. Oleh sebab itu ikatan perkawinan berdua sudah kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun sahe. Jadi itu jadi terlihat bahwa cincin itu adalah pulus, tidak ada sambungan, bahwa kutekia ketemuai melum, tidak ada putusnya kutekia ketemuai memelum hari ketemuai kena jatuh hati putus-putus sampai belum hentam tulang hingga bambak matang kan ketemuai belum. Kutekia kena ella sampai cincin je pulus itu tidak putus tu, apalagi sampai pindah ke jari tangan manis kurang lain. Tidak ada putus. Ini mereknya. Asam. Pasang pulai, kita pasang air, pasang air, cincin. Ya, kita jual sama. Biar dari mana? Biar sedikit parah. Lagi-lagi sedikit parah. Lihat sini jalan, lihat sini. 1, 2, 3 Senyum. Senyumlah. 1, 2, 3 Ya, sudah. Lihat sini lagi. Ya sini 1 2 cuman namere aja mah pelukan jadi cuma cincinnya itu pedoman keagamaan kita hari pasangan
kitab suci dengan kitab kendayu. Jadi itu apa belajar belum di kita uang dunia itu karena kita beli uang dunia itu harus ada rem. Apun diati rem kita hayal maka kita akan terjerumus. Nah terjerumus durang dia dikehendaki. Karena kita belum uang dunia itu sengaja aranjing hatalah pemohon kita uang dunia itu bahwa kita mengatur kehidupan dengan cara aturan main dunia. Tetapi ialah hayal karena tegi pertanggungan jawaban kehidupan kita yang akan ditanyakan oleh alam kematian gerik. Nah itu. Jadi akan kita amat keringan begitu buku itu hanya IJE, IJE kitab, IJE ini tolong dipelajari terutama jatuhnya mamon akan dibawi karena kita apabila kita menyerahkan segala sesuatu dengan kuasa Tuhan maka segala sesuatu melalui rumah tangga te, walaupun emosi narai macam te, mungkin tahu teratasi dengan kita memohonkan doa dan petunjuk para jemaah kuasa firman Tuhan ya itu firman Tuhan ya. Penyerahan buku nikah. Iya. Dari buku nikah itu dari tinggal tengah buku nikah ya. Ina keluar lagi anu tutulah nikah keu kare anu korden kare berangkat dengan alat surat eh alat surat. Ya. Jadi nekin gere terus. Ya, terima kasih. Bol sawang atau doa punak keluarga sehingga proses kiri berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini yang masaknya laki-laki. Ini
Kapeteng kalau dia kerjirit deh. Ini guys, sebelum nanam pohon sawang ada kasih sajen, permisi, kasih makanan. Ada tadi ada ketupat, ada daging ayam yang sudah dimasak. Dulu dulu itu ini kan lagi itu dia bisa ngair kutu kanan pohon sawang dulu dulu kayu serangai sini nak limbuk merah mak maka tahu ya tahu jadi cari ulur nak anu ya balik kan kira cari sini Kayu. Pohon sawangnya sudah ditanam. Yo. Dia bahkan pelek-pelek kok nadurang kula barang cung apa sampai yang tengah sampah kuah apa apa sawang di kasih apa sajin lah tadi sebelum nanam pohon sawang kita kasih sajin juga lah kasih makan jadi kita tuh nggak sembarangan ini ya kita permisi lah kita izin sudah ditanam dikasih lagi aja kurang naran lah belawan makasih lah Sawangnya, pohon sawangnya sudah. Yo. Yo, kuman hello. Alhamdulillah acaranya sudah selesai dari awal dari acara pemenuhan hukum adat sudah selesai disambung dengan acara ritual ya sudah selesai berjalan dengan lancar ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik doai semoga saya
sebagai visor yang memimpin upacara, yang memimpin upacara, misalnya ada tindak tanduk kami, tetangga kami yang kurang berkenan, saya atas nama keluarga dan atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doain semoga rumah tangganya langgeng, ruhurayu sampai punya anak cucu. Bila ya, ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik rasa, mohon rasa, mohon dimaafkan. Bila apa tuh, tak ada yang kuharap hanya selain kata maaf, tak ada yang kuminta hanya selain kata doa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.